anak-anak, kakakku sekalian yang ibu cintai dan ibu sayangi, berjumpa lagi sama ibu. Ini kelas 71 ya? Ya, Bu. Kira-kira udah pada sarapan belum ini? Belum, Bu. Belum, Ibu. Waduh, lama. Belum, Ibu. Sini, Bu. Rambutnya pada gondrong ya. Besok ya, Bu. Harus cukur rambut ya pokoknya. Harus dipotong, harus rapi. Karena kita sebagai didik harus mencerminkan peserta didik yang baik itu gimana. Berganteng. Cukur rambut ya, yang rasa rambutnya panjang. Bu, Bapak mati lampu. Waduh, mati lampu. Allahu Akbar. Parasih enggak lah. Ya, kita apresiasi untuk Fani Indra yang mati lampu tapi tetap join kelas. Beri tepuk tangan untuk Fani Indra. Allahu Akbar. Oke, kita mulai kelas pagi ini ya. Ibu buka kelasnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget mood-moodnya pada semangat semua. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, Bu. Lu maaf ibu abis susah banget kok ngomongnya berpasti R bu R A bawaan lahir nggak bisa R nih. Mungkin besok saya yang ya les privat sama kalian. Oke, kita mulai pelajaran kali ini ke memahami konsep alat musik sederhana secara perorangan. Apa sih alat musik sederhana secara perorangan itu? Sebelumnya kalian sudah tahu kan pasti alat musik itu apa? Musik itu apa? Tahu kan pasti? Belum tahu, Bu. Enggak tahu. Sebelum tahu, emang kalian enggak pernah dengar lagu? Belum tahu, Bu. Iyain ulangi. Baru mati. Ember itu apa alat musik? Oke, ini jadi permainan alat musik sederhana itu permainan alat musik yang mudah dilakukan dan alat musiknya juga mudah untuk didapatkan. Oh, ini ya Bu ya, siulan. Gimana? Siulan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Terus ini ada alat musik sederhana ini ada 3 macam. Nah, jenis-jenisnya tuh ada ritmis, ada melodis, ada harmonis. Kalau ritmis itu, pengertian alat musik ritmis itu adalah alat musik yang digunakan untuk mengatur tempo lagu atau hanya dimainkan sebagai pengiring irama. Ada yang tahu contoh-contoh alat musik ritmis itu apa aja? Kendang, Bu. Baskom. Baskom. Ember cat, Bu. Bisa sih. Bisa. Tamborin, Bu. Cinta kasih. Nah, juga bisa. Panci, Bu. Beduk bisa enggak, Bu? Beduk. Bisa, ya. Kalau, Bu. Baca itu sih nanti sini. Cek bisa enggak, Bu? Cek. Apa itu cek? Oke, ini ada contoh-contohnya. Berikutnya ada contoh-contohnya. Ya, itu contoh-contohnya ya. Ada drum, ada kendang,
Nah itu yang ecek-ecek itu ada dua tuh ecek-eceknya. Satu ecek-ecek, satu kicik-kicik. Nah, ah, lucu panselannya kena. Yang bundar-bundar itu, yang bundarannya banyak. Biasanya buat kosidahan kan ya? Tuh ada di kosidahan. Terus yang bawahnya tuh namanya marakas. Oh, nah, itu marakas dari batok kelapa. Aslinya dari batok kelapa, cuman karena ini udah perkembangan zamannya, jadi ada yang pakai plastik, terus isinya manik-manik gitu. Terus drum ini juga sekarang udah ada drum yang elektrik gitu. Nah, selanjutnya ada alat musik melodis. Alat musik ini berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Ada yang tahu nggak alat musik sederhana tapi yang jenisnya melodis itu apa? Pianika. Ya, benar. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Saya, Cegu. Saya. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Sama Ibu. Ada lagi nggak contohnya? Gitar. Saya, Bu. Siapa gak namanya malam, Umar? Bu. Siap, Bu. Pianika, Bu. Oke, ya betul semua yang kalian jawab. Terima kasih atas jawaban kalian. Ya, sama ya, Ibu. Pianika, ada recorder, ada gitar. Dapat nilai. Musik udah gak asing lagi ya buat kita. Apalagi ini waktu SD, kalian udah belajar belum alat musik ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Cian. Belum, Bu. Ibu juga dulu belum dapat sih. Waktu SD belum pernah diajarin kayak gini. Besok kita belajar sama-sama ya. Yeah, sih. Oke, selanjutnya alat musik harmonis. Nah, harmonis ini alat musik yang mampu menghasilkan lebih dari satu nada. Nah, kalian ada yang tahu akor enggak? Akor C, akor D, akor E. Tau, nah, Bu, itu tahu. Yang dimaksud sama tau, harmonis Bu. Juga. Gak tahu. Gak tahu, Bu. Gak tahu, kan belum itu lagi. Oh iya, ya itu harmonis itu yang mampu menghasilkan lebih dari satu nada. Jadi harmonis kayak rumah tangga aja, Bu. Atau lebih gitu. Nanti oh, harmonis. Harmonis, sayang, bukan harmonis. Gitar, Bu. Nah, ya itu juga bisa contoh alat musiknya. Bisa gitar, pianika juga, pianika. Bu. Pianika juga bisa. Nah, ini contohnya ya, kawan-kawan. Bu, harmonis itu. Oke, karena ini sudah selesai, sekarang ada sesi tanya jawabnya. Ibu akan tanya ke kalian. Coba sebutin ya, Bu. tiga jenis alat musik sederhana. Saya tanya Bu. Kepada Umar mau jawab. Umar. Gong. Ya kalian coba dong. Umar jawab. Umar bin Khattab, Bu. Umar jawab, Bu. Umar. Enggak ada ya, Umar. Iya, Bu, saya di sini, Bu. Oh, di sini ya, lagi pertanyaan, jawab. Bu. Apa tiga jenis dari alat musik sederhana yang Ibu tadi sebutkan? Gitar, Bu. Bukan. Maksudnya PA nih Umar kan nih. Contoh-contoh alat musiknya. Ini jenis-jenisnya. Sudah benar jawabannya, sudah benar. Namun gitar itu masuk bagian apa tadi ya? Alat musik modern, Bu. Harmonis, Bu. Harmonis, Bu. Kayak keluar itu, Bu. Harmonis. Maaf, Anda kurang sederhana.
tadi ada ada ini anak ada ritmis, ada melodis, terus satunya harmoni. Harmoni, Bu. Pinter-pinter. Sis Gon. Siapa? Gon. Besok coba nomornya. Eh, dapat jajan. Bu, aku kan udah berurut kita menjawab. Bu, saya sih pulang, Bu. Besok cukur rambut, cukur jenggot, kumis. Gatel guntingnya ini pengen nyukur. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya atas partisipasi kalian semua. Ibu akhiri kelas kita pada hari ini. Kita jumpa esok lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, dadah. Selamat budaya, Abi Pun. Dadah, Ibu. Ibu rumahnya di mana, Bu? Bu, udah punya pacar.